Sama sound apa aja di Malang itu? Kurang paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official. Untuk lokasi yang kali ini di Desa Wonosari, Kecamatan Gerujugan, Bondowoso, teman-teman. Oke, sebelumnya apa kabar kalian semua? Para penonton dan para pencinta horor, penikmat sound system dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezeki dan dilancarkan jodoh tentunya. Amin ya robbal alamin. Untuk lokasi teman-teman, di markas Dita Audio Bondowoso ini prepare karnaval di Kota Malang ya. Malang sebelah mana? Kita tanyakan nanti ke bos Dita Audio. Ini perdana teman-teman, perdana sound system Bondowoso ke karnaval Malang ya. Mengawali sound system Bondowoso ke karnaval Malang, yang sebelumnya belum pernah sih. Saya kira belum pernah sound Bondowoso ke Malang ya. Kalau sound Jember sudah bolak-balik kayak Nanda, Proton, AR juga. Dan di Taudio ini perdana untuk sound Bondowoso. Untuk karnaval Malang, di Taudio ini membawa 12 subwoofer model CLA. Kemudian untuk speakernya merek Lavos full, ada 24 speaker ya, 18 in merek Lavos teman-teman. Kemudian ini yang baru, model punya Dita yang baru, 10 in plus tweeter merek model Vera by 3D. Sudah custom untuk grillnya V110. Untuk pemesanan nomor 3D tetap saya cantumkan di deskripsi. Yang baru ada 8 teman-teman, 8 unit. Kemudian itu yang lama, yang putih di tengah. Ada 8 juga. Low-nya ada 4. 15 in single. Dua puluh empat box middle teman-teman. Tentunya gak tanggung-tanggung ini bawa middle-nya. 24 ya,
24 box. Yang hitam pinggir-pinggir ada 8. Keseluruhan ada 24 ya. Tuh. Untuk mereknya kalau enggak salah, kalau yang dulu itu yang lama RDW sama Twitternya, hanya lo-nya aja merek SPL Audio. Dan ini punya LE Audio Jember, gensetnya belum dinaikin ke truk. 60 kVA. Punya LE Audio Jember, salah satu sound sultannya Jember. Oke, kita tanya-tanya ke Bos Didi. Mana dia? Ini akan berangkat nanti malam, teman-teman. Bos, kapan berangkat, Bos? Nanti malam. Nanti malam. Medal yang baru tuh. Speakernya apa? SPL. SPL. Kalau yang lama? Sama. Oh sama, ternyata sudah diganti, teman-teman. Sama sound apa aja di Malang itu? Kurang paham juga ya mas, kabarnya ada MA sama GB. Sama GB, berapa hari di sana? 3 hari sama perjalanan. 3 hari sama perjalanan. Kemudian ada sesi battle nggak di sana? Kayaknya nggak ada, santai. Santai aja ya, nggak kayak Sumber Sewu. Gak ada battle katanya, berarti santai. Speaker gak terlalu diperkosa, teman-teman. Kemudian oh ya, ini kan perdana di Malang. Bawa teman-teman seleb gang juga gak? Kan kemarin gagal itu. Enggak, cuma bawa krunya Mas Tirta buat Lekting. Sama Lekting. Lekting punya siapa? Punya Surya Abadi. Oh Surya Abadi, berarti sudah solid, teman-teman. Lekting satu tim ya, satu tim sama krunya AMP. Ngomong-ngomong, job kalau ke Malang berapa? Tergantung macam-macam ya. Langsung hubungi WA aja, teman-teman, di kolom deskripsi ntar. Oke. Bos Didi, semoga sukses ya di Malang mengawali Sound Bondowoso. Seleb gang tentunya. Terima kasih. Seperti itu, teman-teman. Ini Candi. Mungkin mau pakai jasa dari Dita ini ya, Dita Audio, kemudian ya semualah anggota komunitas dari Seleb Gang yang kemarin gagal perform. Oke. Bisa hubungi nomor saya, akan saya arahkan ya ke siapa aja sound dari Seleb Gang yang akan dipakai jasanya. Khususnya Dita ya. Oke, seperti itu aja videonya. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ini cek soundnya gak di sini ya. Ini cuman nyoba nata di truk. Cek soundnya gak di sini karena ini takut katanya. Tako Aprian kita tangke. Ini deket perumahan, pemukiman padat ya. Tuh. Bisa dibayangin kalau Jackson di sini dengan 20 sub single, 12 sub single, 12 sub CLA double, bisa dibayangin itu. Porak-poranda nih entar.
Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.